Pemirsa, pemerintah Kabupaten Ngawi tetap konsisten menjaga pelayanan kesehatan terhadap masyarakatnya selama 10 tahun terakhir ini. Bahkan, di tengah wabah virus COVID-19 yang melanda, Bupati Ngawi Insinyur Haji Budi Kandang Sulistiono kerap menjadi yang terdepan dalam penanganan wabah virus COVID-19. Sejumlah langkah strategis dilakukan agar penyebaran virus COVID-19 di Kabupaten Ngawi tidak semakin luas. Bersama tim Satgas Penanganan COVID-19, Bupati melakukan 3T, yakni testing, tracing, dan treatment terhadap masyarakat yang terindikasi COVID-19, serta melakukan penyekatan di 4 titik pintu masuk Kabupaten Ngawi. Hingga Januari 2021, Kabupaten Ngawi masih masuk dalam zona merah dengan jumlah pasien terkonfirmasi positif COVID-19 mencapai 792 orang. Dari jumlah itu, sekitar 587 orang dinyatakan sembuh, 48 orang meninggal, dan 157 menjalani isolasi serta perawatan. Bupati Ngawi, Budi Kandang Sulistiono, serius mengawal penanganan COVID-19 ini karena baginya pelayanan kesehatan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah yang harus benar-benar dijaga. Ya, baik. Kita bicara kesehatan. Jadi di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 bahwa seluruh warga negara berhak mendapatkan hidup yang layak, hidup yang sehat, dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Itu menjadi kunci utama. Kemudian berikutnya, bagaimana kita, kesehatan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Ini menjadi suatu tanggung jawab kita. Maka yang utama adalah ada 4 hal dalam strategi kita. Preventif tentu saja, bagaimana kita mencegah, hindari kerumunan. Kemudian kuratif itu adalah bentuk tindakan ketika seseorang sudah terjangkit. Ya, ini bagaimana penanganannya. Maka di rumah sakit kita maupun puskesmas maupun tempat-tempat tambahan sudah mulai kita siapkan semua, karena ledakan ini mulai muncul, sehingga alternatif terhadap masyarakat yang harus kita lakukan di tindakan tadi lebih baik. Dan ada masyarakat yang terkena yang sifatnya OTG dan memang ada penyerta. Komitmen Bupati Kandang dalam menjaga pelayanan kesehatan ini sudah dilakukan selama 2 periode memimpin Kabupaten Ngawi. Hasilnya pun sudah sangat signifikan. Angka harapan hidup masyarakat di Kabupaten Ngawi terus mengalami peningkatan. Dari data yang ada di BPS Kabupaten Ngawi, angka harapan hidup masyarakat Kabupaten Ngawi dari tahun ke tahun terus merangkak naik. Jika tahun 2015 masih tercatat 71,53, angka harapan hidup masyarakat Kabupaten Ngawi tahun 2020 sudah mencapai 72,30. Angka harapan hidup ini dicapai dengan berbagai gebrakan. Di antaranya, program Restu Ibu, gerakan terpadu tuntas penanganan gizi buruk, serta program Ngawi Bareng Rambut Wong Meteng, di mana semua ibu hamil akan diberikan penanda berupa gelang dengan identifikasi warna sesuai faktor resiko ibu hamil. Dengan program Restu Ibu, indikator balita gizi buruk di Kabupaten Ngawi selama 5 tahun terakhir turun dari 100 menjadi 58, serta prevalensi balita stunting dari 28% menjadi 22,2%. Sejak adanya janin di dalam tubuh manusia, di dalam ibu mengandung, itu sudah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Jadi ibu hamil supaya tidak berisiko, bagaimana ya, yang kita punya program ngeramut wong meteng. Ya, ngeramut wong meteng ini semua orang hamil harus termonitor sejauh mana orang hamil ini, wong meteng di Kabupaten Ngawi ini termonitor agar tidak punya risiko. Anak adalah emas buat kita semua. Anak adalah 50 tahun ke depan yang akan mengolah Kabupaten Ngawi. Maka anak ini harus punya kesehatan, derajat kesehatan yang baik. Menjelang masa purna tugasnya sebagai bupati, upaya menjaga pelayanan kesehatan di Kabupaten Ngawi ini diharapkan terus dilakukan untuk mewujudkan masyarakat Ngawi yang sehat dan sejahtera.